Sebuah desa di Austria, Hallstatt, mengalami lonjakan pariwisata atau overtourism yang menjadi beban baru bagi desa itu, seperti dikabarkan Independent. Wali kota Hallstatt, Alexander Schultz, mengatakan ingin mengurangi sepertiga jumlah wisatawan. Tetapi kami tidak memiliki cara untuk menghentikannya, kata Schultz. Hallstatt adalah sebagian penting dari kerajaan sejarah budaya, bukan museum. Salah satu musabab lonjakan wisatawan berkunjung ke Hallstatt adalah film Frozen 2013 dan Frozen 2 2019 yang produksi Walt Disney Animation Studios. Hallstatt dianggap menjadi inspirasi lokasi fiktif kerajaan Arendelle dalam film Frozen. Desa Hallstatt ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada 1997. Hallstatt adalah kawasan yang dihuni 780 orang penduduk. Kunjungan wisatawan di desa itu melonjak dari 100 wisatawan per hari pada 2009 menjadi 10.000 wisatawan per hari pada 2019. Kedatangan jumlah wisatawan itu diklaim 6 kali lipat jumlah turis per kapita yang diterima Venesia, Italia. Berdasarkan laporan Independent, kedatangan wisatawan dimulai secara bertahap pada 2006. Mulanya, desa itu ditampilkan dalam program televisi Korea, Spring Watch. Kemudian pada 2011, seorang pebisnis Cina membangun replika Hallstatt di Guangdong. Beberapa tahun belakangan, Arendelle dalam film Frozen 2013 dan Frozen 2 2019 memicu lonjakan kunjungan wisatawan. Minat besar kunjungan itu memunculkan kesan Hallstatt sebagai destinasi paling Instagramable. Seorang pemilik hotel lokal, Verena Lobisser, mengatakan kecenderungan overtourism itu menimbulkan masalah. Ini adalah malapetaka. Banyak pengunjung serius berpikir ini adalah taman hiburan, kata Lobisser dikutip Washington Post. Desa Hallstatt berlatar belakang pegunungan mengalami overtourism akibat menjadi inspirasi latar film Frozen. Menurut laporan USA Today, sebelum ramai wisatawan seperti sekarang ini, Hallstatt adalah destinasi wisata musiman, yakni musim semi dan musim panas. Tapi sekarang menjadi tempat wisata sepanjang tahun yang dipengaruhi film Frozen.